Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, selamat sore. Hari ini kita berkunjung ke tempatnya Mas Anton atau di kandang Alam Desa Floris. Nah, kita di sini mau mereview tanaman-tanaman milik beliau dan kebetulan beliau juga salah satu senior di Aglonema Patria Blitar. Banyak banget di sini koleksinya yang kelas-kelas. Nah, kebetulan ini tadi Pak Nyoto sebagai ketua Aglonema Patria Blitar sedang di sini. Biar Pak Nyoto saja nanti yang mandu, mungkin beliau yang lebih paham daripada saya, nanti juga belum hafal semua. Nih, beliau lagi milih-milih mau beli atau apa itu. Nah, oke, sekarang biar dipandu sama Pak Nyoto saja. Monggo Pak Nyoto langsung dipandu mawon. Oke, ya. Sekarang kita lagi di kandangnya Alam Desa Floris atau Mas Anton. Ini saya sekedar juga bertanya-tanya, koleksiannya Mas Anton sangat cakep-cakep sekali ini. Sangat bagus-bagus. Nah, ini contohnya. Ini barang langka ini, Aglonema langka ini. Ini apa Mas Anton ini? Golden Lock ya? Golden Lock. Oh, Golden Lock ini. Ini Aglonema yang juga harganya sangat agak tinggi, termasuk juga. Oke, Mas Anton. Ini saya juga mau tanya-tanya koleksiannya Mas Anton ini. Apa sih yang paling disukai Mas Anton ini dari sekian banyak Aglonema ini? Sebenarnya semua Aglonema tak sukai, Pak. Tapi ada ya yang paling saya sukai sendiri. Untuk saat ini saya lebih suka ke Angelina. Wah, Angelina ini ya, yang sebelahnya Black Moonlight itu. Oh, ini Black Moonlight, Pak. Ini, Pak. Ini Angelina kesukaan Mas Anton. Alasan saya menyukai itu, saya merawatnya dari mulai potong bonggol, jadi mulai tanpa daun sampai bisa menjadi induk seperti itu. Wah, perlu kesabaran. Soalnya itu sudah pernah panen satu kali dulu, sudah beranak tiga. Oh, sudah saya pisah anaknya itu, Pak. Iya. Kalau ini Black Moonlight ini Mas. Ini mungkin rupanya Ratu Sima yang merah ya, yang mutasi itu. Wah, keren sekali. Warnanya sangat merah. Terus apa lagi Mas? Ini Legasi Mangkok juga ada. Koleksinya sangat banyak sekali Mas Anton ini. Ini mungkin gadis ya Mas? Iya Pak, gadis. Oh, gadis. Cakep sekali Pak ini Pak. Koleksinya Mas Anton. Kalau ini saya sangat tertarik dengan ini. Ini apa mungkin? Bread of Sumatera yang putih ya Mas ya? Iya, itu Bread of Sumatera. Koleksian ini masih juga langka juga ini. Kalau kebanyakan yang beredar yang merah. Kalau versi hitamnya itu Pak, Black Sumatera versi hitamnya. Versi hitam ini Pak, ini black. Ya bisa membedakan kalau ini yang merah. Merah. Kalau merah di tempatnya Pak Agung sangat banyak sekali. Kalau itu yang blacknya seperti itu. Black. Ini ada koleksi yang cakep ini Pak. Ini Mahameru ini ya. Yang Mahameru. Siap. Wow. Mempesona sekali ini tampilan dari Mahameru. Ini saya jarang dengar ini namanya ini. Mungkin adu kelas atas juga ini. Kayak Angelina Mahameru. Ini Flaming ya? Flaming. Iya, itu Flaming Lady. Ini Flaming Lady, daunnya bisa bulat. Kalau berminat bisa menghubungi Mas Anton Alam Desa Floris. Saya juga masih punya kalau 5 pot aja. Ini LOD Light of Diamond. Ya, mungkin ini Pink Dalmasian ya Mas ya? Iya, itu Pink. Ini Pink Dalmasian. Ini mungkin untuk calon kontes ini. Tapi walaupun cuma Dona Carmen, kalau dirawat dengan maksimal bisa bagus persiapan kontes. Bisa ini untuk kontes. Tapi belum diurut-urut, belum ditata-tata. Masih baru ganti media aja. Oke. Iya, ini Legasi Mangkok. Barang istimewa, Pak. Jarang yang punya Legasi Mangkok. Ya, cakep sekali mangkok sekali, warnanya juga
Ren. Yang itu juga lebih jadul, Pak. Simplex SP Merapi. Yang mas. Wow, ini ya, kemarin. Simplex. Wow. Simplex SP Merapi itu. Cakep sekali ini. Udah jadul tapi wow, jarang yang punya ini. Apa ini, Pak, itu namanya? Simplex. Spesies Gunung Merapi ya. Simpelnya dari Gunung Merapi. Oh, kita ketemu itu ya. Mana lagi yang coba cakep. Wah, ini menurut saya cantik sekali ini. Itu warna saya rawat dari potongan tanian saya sendiri tadi, Pak. Ini kesukaan bunda-bunda ini warnanya. Itu seksi pink. Seksi pink warnanya cakep sekali. Hasil tanian sendiri. Tanian sendiri, taniannya alam di South Forest. Warnanya, wah. Ini kesukaan saya juga. Wow, sangat keren. Ini Rinjani. Wow, roset sekali. Iya. Daunnya lebih dari 17 daun gini nih ya. Banyak sekali, Pak. Sudah saya kurangi 4 daun itu, Pak. Wow. Sangat istimewa. Ini sukaan kolektor-kolektor. Ini dijual apa enggak, Pak Ambar? Mungkin buat maskot kandang ini. Tapi enggak tahu kalau dijual bisa menghubungi Mas Anton Alam Desa Floris. Nanti bisa menghubungi beliau. Wow. Sangat istimewa. Juga ada Big Mama. Ini cakep ini. Tiara putih. Udah keluar tunas sama akar ini ya. Itu cacar dari bonggol, Pak. Jadi keluar buat tunas. Iya, keluar buat tunas ini. Wow, tiara white. Istimewa sekali. Ini yang keren ini. Romantic Love. Cinta yang romantis. Warnanya wow. Ada bunga yang di sana juga romantis. Wow, itu juga. Ini merah. Wow. Ini kelihatan bercak putih-putihnya baru disemprot fungisida untuk pencegahan jamur-jamur. Untuk pencegahan dari busuk daun. Rutin penyemprotan fungisida. Warnanya keren sekali, Romantic Love. Ini kesukaan banyak orang ini. Harganya wow, yang ini adalah Big Mama. Big Mama, mama besar. Harganya bisa berjuta-juta ini kalau besar segini. Ini apa, Mas Anton? Saya aman gila, Pak. Oh, aman gila ya, aman gila ini. Tampilannya wow, aman gila. Cakep sekali, walaupun masih kecil. Aman gila. Ini saya juga jarang jadi itu temu. Anu, Pak, Greenbow yang jenis mini. Kebanyakan di pasaran kan Greenbow yang seperti ini ya. Ini Greenbow jenis mini. Kalau yang versi besarnya ini. Versi besarnya. Emang ini itu jenis mini. Untuk daunnya nggak bisa besar. Oh iya, ini Greenbow. Jadi kan posisi kecil sudah beranak. Emang jenisnya ya jenis mini. Wah, cakep sekali. Daunnya keker, tulang-tulangnya keker. Itu namanya Greenbow. Ini adalah Pink Cochin, tapi warnanya bisa merah banget. Nah, kalau orang nggak paham Pink Cochin ini, dikira Cochin para muay yang harganya murah, padahal ini Pink Cochin. Pink Cochin harganya agak mahal sebenarnya. Pink Cochin. Ini apa masalah ini? Itu saya dapat dari Berau, dari teman saya. Beta Garden ya. Oh iya, ya. Dulu udah saya dapat ya. ID-nya Golden Thai itu. Golden Thai. Oh, ini Golden Thai ini langka ini. Kalau berminat bisa langsung menghubungi saja Mas Anton. Beliaunya Alam Desa Floris ya. Ini barang langka ini. Ini dapatnya dari Berau. Oh, dari Kang Agus Beta Garden. Oke. Mungkin kita enggak bisa mereview semuanya, kita cari. Nah, ini warnanya yang superstar itu, Pak. Superstar, ini Cochin superstar. Cakep merahnya, merah. Wow, merah pekat. Kalau ini mungkin Majesty. Iya, Majesty yang klasik itu, yang lama. Yang klasik. Oke. Okay. Wow, berat sekali ini. Oh, kagak. Karena dikasih tataan.
mungkin untuk menambah kelembapan. Ini cinta ini pak, aglonema cinta sangat besar sekali. Wow, cinta memang begini daunnya gak ngepreh-ngepreh, ini memang ciri khasnya cinta, besar sekali. Wow, ini pak satu lagi koleksi Mas Anton yang keren. Wow, ini sudah banyak yang beredar ini. Ini Big Roy yang putih, white Big Roy, tapi warnanya bisa cakep di sini. Nah, tempatnya, batangnya terlalu panjang. Siap-siap saja dicacah. Wow. Kita lanjut review. Ini juga mas, jarang nemuin saya. Rembulan bukan? Dulu saya dapatnya dari Mas Catur Didi itu ya. Kalau nggak salah itu dulu ID-nya Cochin University. Oh University ya ya ya. Ya. Oh ini ya ya. University. Ya Mas Yeti. Iya itu Mas Yeti. Mas Yeti, Mas Yeti-nya cakep, warnanya bisa merah sekali. Oke, ini tadi sebagian review dari Aglonema Collection nih Mas Anton. Untuk selanjutnya nanti kita akan mereview koleksi Philodendron dari Mas Anton yang ada di belakang. Monggo, lanjut. Langsung saja sana. Iya, langsung saja kita ke sana. Oke. Oke. Pendekar. Iya, kita kedatangan tamu dari jauh ini mas, yes, mas Fajar ini. Cakri internasional. Ini juga salah satu petinggi aglonema di Blitar ini. Mas Fajar. Itu agak malu-malu itu. Orang kalau hebat ini gitu. Siapa mas? Sendirian om. Oh iya. Enggak apa teman mas. Koleksian anterium kuping gajah seperti ini. Jadi wow. Ini Dorayaki Silver Blues. Wah, lumayan. Berapa lama mas? Ini saya rawat sekitar 2 tahun setengah sebesar ini. Besar itu. Kita punya yang jenis mangkok juga. Oh. Sedangnya para bos ini. Itu juga anterium yang lumayan langka itu Balawanum. Panjang daunnya nanti bisa mencapai 1 meter lebih. Oh. Golden Finger. Kalau ini jenis pilo ya, kita masuk ke pilo. Ini Golden Finger. Kayak. Untuk kemarin saya baru nyacah ini, tapi Paraiso Verde. Satu pot saya jadikan 6 pot. Kita pakai satu daun pancing. Seperti ini. Untuk tanaman kuping gajahnya yang kecil juga tersedia. Kalau ini Philodendron Mame Silverfoot. Dulu saya dapatnya masih kecil sekali ya, dulu dapatnya 250 itu 2 daun kecil, tapi ini sudah saya panen 4 kali kalau nggak salah. Jadi keuntungan yang didapat sudah lumayan. Alhamdulillah. Kalau untuk monstera varigata saya tinggal yang kecil-kecil saja, soalnya yang besar sudah laku semua ya. Kalau ini yang monstera varigata putih, kalau ini varigata kuning. Biasanya teman-teman itu menyebutnya marmorata kalau yang daunnya rusak karena terlalu ekstrim varigatanya. Kalau ini Philodendron Melanogrisum. Wow, Melano. Dulu saya pernah punya itu panjang daunnya 1 meter lebih ya, tapi sudah laku. Sekarang tinggal yang ukuran dewasa. Ini juga monstera. Wow, ini monstera Pinnati Partita. Wow. Jadi nanti kalau besar daunnya bisa pecah-pecah karena ini masih ukuran remaja ini.
silangan, hasil silangan orang Blitar sendiri kalau menurut silsilahnya itu Pak Pras dulu namanya ya, salah satu pemain Anthurium Blitar. Silangan ini Garuda sama Cireh, jadi diberi nama Anthurium Surga. Kalau besarnya sangat bagus. Wah, istimewa sekali. Anthurium Surga. Anthurium Surga. Ya, ya juga tersedia koleksi Akalatea, Cepeng Gajah, masih banyak. Ini Anthurium kiri. Anthurium sirih. Kalau ini sudah induk Pak ya, jadi bunganya sudah jadi. Ada sebagian yang sudah saya semaikan. Ini Anthurium Kuping Gajah Sweet Love. Sweet Love. Saya sudah semaikan. Jadi satu bunga seperti ini bisa menghasilkan 100 bibit tanaman. Keren. Seperti ini ya hasilnya ya. Ini umur sekitar 2 bulanan. Dari 100 biji itu hasilnya cuman mati 5 pohon saja. Jadi bisa dikatakan berhasil. Jadinya tinggi. Kalau kita punya jenis anthurium banyak itu, bunga-bunga seperti ini bisa disilangkan jadi untuk menghasilkan varian baru itu. Silangkan. Kalau ini masih ori ya. Ini masih ori di induknya. Dari induknya. Silangkan. Tapi ada yang sudah saya silangkan dengan anthurium yang varigata itu, yang Suwita varigata. Jadi ini Hokeri varigata. Tadi saya silangkan dengan kuping gajah yang sweet loss tadi. Mudah-mudahan jadi nanti ya. Dulu sisilannya dapat tanaman ini dari Pak Sunhaji, temannya Pak Nyoto. Pak Sunhaji. Salah satu pemain tadi, tanaman juga dulu di, karena dia naik jabatan terus pindah ke kota, akhirnya sebagian tanamannya banyak dijual. Ini juga jadi Mas. Jadi biasanya kalau hokeri seperti ini ya, satu tongkol jadinya bisa 3000 pohon ini. Soalnya tongkolnya besar ya. Iya. Seperti itu. Jadi kalau kita punya indukan-indukan anthurium seperti ini akan lebih mudah diperbanyaknya. Menurut saya seperti itu. Tongkol saja. Sekian dulu review dari tanaman kuping gajah dan philodendron. Selanjutnya kita kembali ke kandang aglonema. Monggo. Mas Anton, ini saya mau tanya-tanya gimana sejarahnya Mas Anton itu bisa berbisnis di tanaman hias, bisa suka dengan bunga-bunga seperti ini tuh gimana Mas? Monggo Mas. Jadi gini Pak Nyoto ya, dulu sebenarnya saya itu bukan nggak suka sama tanaman, itu nggak suka. Kalau istri saya tuh beli tanaman itu malah tak marah-marahi dulu itu. Sebenarnya suka itu istri saya. Kalau dia beli tanaman 100.000 ke atas gitu aja, mesti saya marah ngomongnya tak. Silahkan beliau pakaian aja dari satu tanaman. Tapi kalau sekarang banyakkan koleksi itu yang beli saya. awalnya saya memulai usaha ini dulu gitu. Pas istri saya minta apa itu tanaman, pas kebetulan di Indonesia itu saya nggak dapat, akhirnya dapatnya di Batu. Setelah itu di sana ketemu penjual-penjual yang ngambil tanaman di sana. Setelah itu bermodal dari 2 juta saya memulai usaha ini, dimulai dari tanaman kalau nggak salah dulu kerisan ya, bunga kerisan ya, itu yang banyak bunga-bunganya itu. Tapi setelah itu kok habis terus, akhirnya ya semakin banyak seperti ini tanaman saya. Jadi alhamdulillah semua tanaman ini bisa dikatakan sudah untung semuanya. Alhamdulillah. Modal sudah kembali. Untuk kebutuhan sehari-hari sudah tercukupi. Alhamdulillah. Tanaman juga semakin banyak. Ya. Jadi mungkin sejarahnya ya seperti itulah. Oh, gitu sejarahnya. Sampean bisa bisnis tanaman, bisa punya tanaman sebanyak ini. Wah, keren sekali. Ternyata bermula dari istrinya minta bunga. Akhirnya jalan-jalan ke Batu. Untuk kedepannya gimana Mas? Prospeknya tanaman hias ini menurut sampean ini gimana prospeknya? Kalau menurut saya ya, untuk prospek ke depan kayaknya ya menurut saya semakin bagus, apalagi kalau semacam tanaman aglonema ya.
dari dulu semenjak saya kenal tanaman itu belum pernah mengalami tanaman aglonema itu harganya menurun, kecuali ada yang namanya kultur itu. Mandi. Oh iya. Di sini. Ngaji yuk ya. Oh iya. Kita ngaji dulu. Ini. Kalau ya seperti itu potensinya kedepannya, apalagi untuk jenis aglonema dan philodendron yang jenis variegata. Soalnya yang saya tahu untuk jenis philodendron yang variegata ataupun anthurium yang variegata itu yang saya tahu kebanyakan ada yang dikirim ke luar negeri. Ekspor. Jadi untuk tanaman yang di Indonesia itu harganya semakin bisa dikatakan naik. Contohnya saya menemui monstera variegata itu dulu saya dapatnya sekitar 90.000 ya. Sudah 4 tahun itu harganya enggak ada turun, malah naik gitu loh. Naik terus. Ya. Jadi saya beralasan untuk potensi kedepannya usaha tanaman hias itu bagus dari pengalaman saya itu. Gitu. Alasan saya seperti itu. Oke, semoga nanti masyarakat Blitar pada khususnya banyak yang bertani tanaman hias untuk kedepannya kita bisa ekspor. Meningkatkan ekspor kalau bisa ya, tanaman hias itu bisa dijual ke luar negeri. Tentu saja sangat menguntungkan buat petani-petani kita di Blitar ini ya. Semoga masyarakat semakin suka dengan tanaman-tanaman hias. Oh, sama disambi Pak Nyoto. Oh, oke. Mantap sekali. Ini ada buah-buahan ini rumahnya Mas Anto. Ini Pak Nyoto ini ketua Patria Aglonema Blitar ini. Ya gitu Mas. Sebenarnya saya ingin mundur ya Mas. Ganti sampean ya Mas. Sampean ya. Mas. Nah, sudah lama di ketua. Gantian lah itu. Gantian lah itu. Yang ganti-ganti yang muda itu Mas. Sudah lama. Kalau bisa nanti ya gantian sampean gitu Mas. Harapan saya. Nanti saya mendukung dari belakang. Saya promosikan anu aja. Kandang sulup aja nanti. Oh iya Mas. Ya siap-siap Mas. Cak internasional semoga sukses Mas. Untuk teman-teman yang ingin bertanya-tanya tentang merawat aglonema, perawatan, bagaimana penanganan gelap penyakit, bisa tanya-tanya di kolom komentar, nanti akan kita ulas, kita jawab sebisanya seperti cara kami merawatnya. Ngoten Pak. Untuk yang mau beli tanaman bisa langsung nanti hubungi Mas Anton Alam Desa Floris. Nanti nomornya akan dicatat di kolom deskripsi. Wah, koleksinya sangat keren-keren. Yang berminat monggo. Cantik-cantik sekali aku ini. Oke, teman-teman, mungkin sekian dulu obrolan kita di kandangnya Mas Anton Alam Desa Floris bersama ini sesepuh-sesepuh di Blitar ini, dan mungkin lain kali kita akan berkunjung ke tempat-tempat yang lain untuk menanya-nanya tentang koleksinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar channel kita semakin berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Flower.